kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat datang kami ucapkan juga kepada Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kementerian dan Investasi Republik Indonesia. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Direktur Event Daerah Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Event Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, prosesi penyambutan tamu menjadi bagian adat istiadat Kesultanan Kyoto di setiap menerima tamu kehormatan. Prosesi penyambutan merupakan warisan budaya yang terus dirawat oleh Dobo atau masyarakat Dobo. Hadirin yang berbahagia, prosesi penyambutan yang diawali dengan Gahi Rojo dan Mantu. Gahi Rojo, prosesi adat Dobo berupa ucapan selamat datang dengan keikhlasan dan kerendahan hati menyambut dan menerima kehadiran Bapak Ibu di Tanah Dobo, dan dilanjutkan dengan prosesi makan. Prosesi adat Dobo untuk menyampaikan kebulatan tekad sebagai tanda kesetiaan loyalitas kepada pimpinan yang disampaikan dalam Gahi Dobo atau bahasa Dobo. Prosesi penyambutan yang ditandai dengan pemasangan syal dan pin Kesultanan Dobo, juga pemasangan syal dan sembolo oleh Bapak Saiful Islam, Ketua Yayasan Kesultanan Dobo, dan Ayahanda Dr. Andis Haji Hidayat Ali, Ketua Majelis Adat Dobo. Penyambutan akan di
dilanjutkan dengan tarian penyambutan Pura Mangemoja dan Sen. Sisi dari Rojo. Kiri kumain tebok kasuk. Mau pelajar main tiung. Rasa rotanang mata nolongku. Menggahi rawi pahu. Kiri kemungan tono. Toho kemuhana. Di elamori mata lomo, tonga si butu na kalau langi, toto si sari na kalau dana, kiri mai mita lomo kaso, usir kasia pun merata oi, ni orang ame pun merata mina, ni orang kapa pun merata wolo, sameka tutok. Thank you.
Selamat datang di negeri Tiga Peradaban, sebuah nagari yang telah dihuni oleh Dou Dongpu dari sejak era prasejarah, dengan miniatur situs Dorobata yang mewakili tiga peradaban yang telah dilewati oleh Dou Dongpu, yaitu masa prasejarah, sejarah klasik dan peradaban Islam, di mana pada masa sejarah klasik kerajaan Dongpu terpatri dalam sebuah sumpah palapa sebagai sebuah negara yang sangat diperhitungkan di Nusantara pada masa itu.
selesai, Bu. Hai, Bu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, Bu. Satu, dua, tiga. Bisa di sebelah. Kepada bapak ibu yang masih ada. Thank you.